ibu dan saudara serta anak-anak, shalom. Kita dalam rangka menyambut undangan Tuhan, merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kita terima di dalam ibadah Kamis Putih tanggal 28 Maret. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar respon kita. Nats dari renungan kita saya bacakan dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ayat ini menjadi awal dari Tuhan Yesus untuk mengajar para murid ketika para murid dalam situasi dihinggapi kegelisahan. Ya, janganlah gelisah hatimu itu sebuah peringatan dan juga bisa sebagai penguatan. Tetapi konteks bacaan ini, para murid sedang gelisah. Mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, karena apa? Karena sebentar lagi mereka akan ditinggal oleh sang guru. Ya, secara manusiawi sangat logis bila mana para murid gelisah. Tetapi Tuhan memperingatkan mereka supaya tidak gelisah. Kenapa? Karena ternyata kalau kita baca secara utuh perikop ini dari ayat 1-14, kita mendapati pesan yang begitu dalam. Kenapa Yesus memperingatkan mereka untuk tidak gelisah? Karena ketika mereka gelisah, itu artinya mereka sedang tidak mengenal Yesus dengan sebenarnya. Tidak mengenal Allah secara benar. Maka ketika Yesus mengajar jangan gelisah, itu diberikan sebuah solusi, apa itu? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, sekarang ini kami, saya dengan teman-teman tim multimedia ada di daerah Kemit, ya, Kemit Forest. Sebuah keindahan ciptaan alam itu tersaji di sini, ada kesejukan. Ini salah satu bukti betapa Allah sang kreator, Allah sang pencipta itu memberikan keindahan yang luar biasa. Dan di tengah keindahan ini kita berefleksi bagaimana kehidupan yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Maka ketika kehidupan kita mengalami situasi yang tidak baik, agak rumit, bahkan rumit, ingatlah bahwa Allah sang pencipta itu pada awalnya menciptakan situasi kehidupan dengan amat baik. Maka ketika percaya kepada Allah, kita itu punya pengharapan bahwa kehidupan kita akan dipulihkannya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ketika percaya kepada Allah sang pencipta dengan tatanannya yang luar biasa dalam kehidupan, maka kehidupan kita mestinya selalu mempertaruhkan itu kepada Allah sang pencipta. Para murid apakah tidak percaya? Bukan tidak percaya, tapi mereka pengenalannya masih minim kepada Allah. Maka tidak heran ketika Filipus bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Ya, Filipus, salah seorang murid, itu bertanya, menginginkan Yesus untuk menunjukkan sang Bapa itu kepada mereka. Dan itu cukup katanya. Sementara di pihak yang lain, si Thomas bertanya juga, minta informasi supaya bagaimana mereka itu sampai kepada Bapa. Sementara Yesus menganalogikan dia sebagai jalan menuju Bapa. Ya, ini menarik. Bapa sang pencipta mesti dipercaya secara utuh. Sementara untuk sampai kepada Bapa itu melalui Yesus Kristus. Maka untuk menjawab Thomas dan Filipus, ada nats yang bisa kita pegang sebagai dasar di ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3 aspek. Jalan, kebenaran, dan hidup.
Jadi ingat sebuah ilustrasi dari beberapa teman misi itu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, sangat hafal barangkali, ada gambaran bagaimana manusia itu ada di tempat yang terpisah dari Allah. Ada jurang yang begitu dalam, jurang yang mengerikan, yang tidak bisa tersentuh oleh manusia, sehingga dia sampai kepada Allah, sampai kepada Bapa. Maka diilustrasikan, ada jembatan, ada jalan yang menghubungkan antara posisi manusia dan posisi Allah dengan salib. Yesus sebagai jalan, sebagai salib yang menghubungkan antara manusia dan Allah. Secara sederhana, sekilas itu benar. Itu menguatkan, itu betul. Tapi sebenarnya cukup bahaya ketika kita kritisi. Berbahaya bagi iman, kemudian tindakan keseharian kita. Kenapa? Jika analogi tadi persis seperti itu, maka kita terjatuh pada sikap yang menganggap Yesus itu hanya jalan. Hanya jalan yang kita lalui, kemudian ketika sampai ke Bapa, kita tinggalkan jalan itu. Itu persoalannya. Itu bahayanya. Jika kita menganggap Yesus hanya jalan yang mengantarkan kita kepada Bapa, Sang Pencipta. Karena situasi yang realnya, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Dia juga mengatakan bahwa dia itu Bapa. Dia sebagai Sang Pencipta. Dia juga sebagai Allah yang menyelamatkan lewat inkarnasi manusia Yesus Kristus. Ini kan konsep Tritunggal. Bahwa Sang Pencipta itu mengasihi ciptaannya. Ketika jatuh dalam dosa, ada karya penebusan melalui Yesus Kristus. Kemudian langkah berikutnya ada masa Roh Kudus yang menolong kita hari ini. Tritunggal, tidak bisa dipisahkan antara Sang Bapa dan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Nah ini pemahaman yang lebih utuh daripada sekedar memahami Yesus jalan salib yang menghubungkan antara manusia dan Allah. Manusia berdosa ditebus sampai pada Allah, tapi jalannya ditinggalkan. Nah, praktek ini yang bahaya. Aplikasinya apa? Yang pertama, ketika kita disapa oleh Tuhan, jangan gelisah hatimu. Konteks kita dengan para murid mungkin beda. Tapi lihat dulu, hidup kita gelisah itu karena apa? Bukankah ketika gelisah kita sedang tidak tentram dan tidak percaya kepada Allah yang memberkati dan menyertai kita? Ketika gelisah berarti ada tekanan, ada pressure di hidup kita yang kemudian itu membiaskan iman kita kepada Yesus Kristus Sang Penebus. Hati-hati di sini, ketika gelisah itu indikasi kita sedang tidak mengenal Tuhan, mengenal Yesus secara utuh. Yang kedua, proses untuk mengenal Yesus itu, mengenal Allah itu, lewat apa? Pekerjaan Allah, karya Allah. Kita diciptakan, terus diselamatkan, ditebus oleh Yesus, itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita melangkah dalam keseharian kita. Jika situasi yang paling besar menjadi masalah hidup kita itu ditebus oleh Allah, kuasa dosa, apalagi masalah-masalah dalam keseharian kita, pasti Tuhan tolong. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu menguatkan kita. Berbahagialah bahwa kita itu terus bersama dengan Tuhan. Allah dekat dengan kita. Jangan kemudian dihadapkan dengan pemahaman, perasaan bahwa hidupku sudah dekat dengan Allah. Itu sebuah kesombongan. Pahamilah Allah yang dekat dengan kita, maka kita tenang, kita aman. Tapi ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, jangan-jangan hanya perasaan kita yang menjadi manipulatif iman yang justru membuat kita mengalami kekosongan. Kekosongan batin, kekosongan iman yang akhirnya tidak mengenal Allah
dan Yesus dengan benar. Paskah membuat kehidupan ditata ulang oleh Allah. Paskah juga membuat kita harus tenang bersama Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Allah Anak, Sang Penebus, dan kita lanjutkan persiaran iman kita dengan Roh Kudus yang akan terus menolong dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak terus ada dalam kekhawatiran, kegelisahan yang kita ciptakan dalam hati, pikiran, dan iman kita yang tidak mengenal Yesus dengan sebenar-benarnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk mengenal-Mu dengan benar, percaya kepada-Mu melalui karya penebusan Yesus Kristus, sehingga hidup kami terus merasakan kedamaian dan ketentraman dalam situasi hidup bagaimanapun. Dan kami yakin bahwa hidup kami berikutnya dalam persiaran iman kami, Roh Kudus menolong kami semua untuk terus bisa menjaga keselamatan, menjaga kehidupan iman kami yang terus bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dengan dasar ini kami sambut perjamuan kudus yang akan Tuhan selenggarakan dalam ibadah Kamis Putih dengan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam.